Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman? Semoga pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin balik ke Jawa ya teman-teman, setelah beberapa hari, mungkin minggu, saya berada di Pulau Sumatera ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di agen bus PO Putra Remaja dan Pahala Kencana ya. Dan untuk menuju ke Jawa pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba armada eksekutifnya Putra Remaja ya teman-teman. Jadi saya naik dari jalan lintas timur unit 2 di Tulang Bawang ya teman-teman. Dan yuk kita lihat dan kita kenalan sama agen di Tulang Bawang ya teman-teman. Oke, yuk kita lihat ya. Ini nomornya tertera di sini ya. Ini untuk Putra Remaja. Oke, yuk kita lihat sama agennya. Ini agen di Tulang Bawang. Kita minta waktu sebentar. Selamat sore Mas. Sama Mas siapa? Adi. Mas Adi ya. Ini agen di mana Mas? Tepatnya? Ini Tulang Bawang, Lampung. Tulang Bawang, Lampung ya. Oh ya, ini Mas Adi melayani armada apa aja Mas? Kita di sini melayani antara Jawa Tengah, Jawa Timur, PO Putra Remaja. Iya. Yep. Jakarta, Bogor, Bandung kita pakai Pahala Kencana. Jakarta, Bogor, Bandung Pahala Kencana ya. Ini kena tarif berapa Mas kalau ke Putra Remaja ya? Putra Remaja ke Jakarta 300. Iya. Yep. Kalau Pahala Kencana? Pahala Kencana kalau Jakarta Kalideres Kampung Rambutan Bekasi. Iya. Yep. 260 ya. Itu kelas apa? Kelas eksekutif ya, Mas. Berapa seat? 32 seat. Putra Remaja 32 seat. Kalau Pahala Kencana? Pahala Kencana sama. Sama 32 seat ya. Ini teman-teman, ini Mas Adi, agen bus Pahala Kencana dan Putra Remaja di Tulang Bawang ya, Mas ya. Unit 2 ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau pesan tiket ke naik armada PO Putra Remaja dan PO Pahala Kencana bisa menghubungi Mas Adi. Nomor HP-nya berapa Mas? Bisa dikontak nomor telepon 0852 6900 4553. Oh ya. Kalau di WA-nya berapa nih? Oh iya ya. WA-nya 0821 7784 6704. Oh iya ya, itu sama Mas Adi. Ini buka agennya jam berapa Mas? Buka kita siang ya, jam 9. Jam 9 nanti sampai selesainya. Sampai selesai. Oh iya iya ya. Itu teman-teman sudah kita dapat keterangan yang cukup lengkap dari Mas Adi. Bagi teman-teman yang mau naik armada ke Pulau Jawa khususnya bisa menghubungi Mas Adi di agen Tulang Bawang ya teman-teman. Oke. Mas Adi, makasih ya Mas. Sukses selalu. Itu teman-teman, itu agen di Tulang Bawang dan ini para penumpang yang mau ke Pulau Jawa pada kesempatan kali ini ya. Oke, makasih, nanti kita lanjutkan di perjalanan. Oke. Mas Adi, makasih ya Mas. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Oke, siap. Ini teman-teman, busnya sudah datang. Dan ini kita akan naik bus Putra Remaja ya. Bawa 1626 ya teman-teman. Ini Mercy ya. Bawa 1626. Oke. Kita masuk ya. Bisa ya Mas? Ya, hati ya. Halo Pak. Masuk aja ya.
mas, aku munggah neng bis mas. Arpo, tolong gitu ya mas. Oke ya, siap, makasih ya. Terus ngerepot ya. Terus ngerepot. Rp19.20.
ada di rumah makan siang malam ya, dan ini para penumpang yang belum swab, ini disuruh swab dulu. Jadi ini semua yang belum pada swab. Ini kita nyampe di rumah makan siang malam. Ini yang belum swab, ini sudah swab dulu ya, ada yang ambil semua. Itu baru diatur sama krunya. Ini ada yang antri surat. Ini para kru putra remaja mengkondisikan para penumpang yang mau swab ya. Pak, bawa ini Pak. Bawa yang itu. 67. Oke. Palembang. Para penumpang harus diwajibkan swab ya. Oh iya sudah dari. Dari tanggal 12 aduh wis sik. Tanggal 12 itu. Ini ribet ya teman-teman. Ini sebenarnya lucu ya, karena katanya swab itu tanggal 1 hari ya, tapi yang tanggal 12 dan ini hari tanggal 13 itu yang tanggal 12 tidak swab mungkin tidak apa-apa. Ini mungkin juga lucu ya, itu peraturannya kayak lucu gitu menurut saya ya. Pastor ya, udah mau berangkat lagi. Ini putra remaja yang kita naiki. Remaja itu Pastor. Itu Lorena. Kita lihat yang swab dulu. Oke teman-teman, ini baru mulai antrian untuk swab ya. Jadi untuk teman-teman yang dari arah barat, dari arah Sumatera mau ke Jawa, sebaiknya swab dulu ya, minimal antigen, karena untuk memasuk kawasan pelabuhan Bakahuni semua penumpang bus harap membawa surat ya. Jadi ini antrian untuk yang belum swab aja, ini harus swab dulu dan menunggu antrian. Nanti setelah hasilnya keluar baru bisa masuk pelabuhan ya. Mungkin ini. Oke. Ini di rumah makan siang malam ya teman-teman. Kita nanti menunggu aja.